Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Golkar, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Surat Kabar Rakyat Merdeka yang ke-22, usia yang tidak muda lagi. Bagi saya, Rakyat Merdeka merupakan salah satu surat kabar terkemuka di Indonesia yang menjadi trendsetter politik, yang menjadi rujukan bagi berbagai kalangan untuk berita-berita yang positif, yang memberitakan secara objektif, kritis, dan tetap independen. Semoga Rakyat Merdeka tetap menjadi rujukan bagi kita semua di dalam berita-berita yang positif buat rakyat Indonesia dan mencerdaskan untuk seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.